Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu kami sampaikan dalam rangka kita melakukan penanganan wabah yang sudah sangat merajalela di dunia secara umum dan juga mungkin di Indonesia. Mungkin kami sampaikan bahwasanya Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Aceh Besar kita juga sudah melakukan beberapa langkah-langkah. Yang utama kita juga sudah mengeluarkan satu surat, yaitu surat edaran dari Bupati Aceh Besar nomor 141 /1294 tahun 2020 tentang kampung tanggap COVID. Kita berharap bahwasanya setiap kampung di Aceh Besar itu membentuk kampung tanggap COVID dalam bentuk relawan kampung, yang tugas mereka yaitu melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan memperhatikan masalah informasi dengan menyangkut dengan COVID. Kemudian juga kita mendata penduduk yang rentan sakit seperti orang tua, kemudian balita, serta orang-orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis. Di samping juga ada beberapa tugas-tugas lain yang harus dilakukan oleh relawan. Kemudian di samping itu kita juga sudah menginstruksikan kepada semua rekan-rekan pendamping desa dan pendamping lokal desa yang ada di Aceh Besar untuk membantu dan berperan aktif dalam rangka memfasilitasi pemerintahan kampung dan tuapet untuk melakukan langkah-langkah persiapan dalam upaya penjagaan COVID melalui penyuluhan kesehatan, sosialisasi hidup sehat, dan berbagai informasi yang terkait dengan pencegahan COVID-19. Kemudian kita juga berharap kepada pendamping profesional untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten melalui BPBD sebagai pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi atau situasi kampung masing-masing. Kemudian kita juga berharap agar tenaga pendamping mendorong pemerintah kampung agar dapat mengoptimalkan tenaga posyandu, menasah atau tempat lainnya yang digunakan sebagai pusat kendali informasi dan monitoring penjagaan COVID-19. Di samping itu, dengan keluarnya surat edaran Kementerian Desa nomor 8 tahun 2020, ini juga merupakan pedoman dalam rangka melakukan perubahan APBG 2020 dalam rangka penanganan COVID. Perlu kami tekankan bahwasanya anggaran desa untuk saat ini hanya boleh digunakan untuk pembentukan satgas COVID dengan menggeser pembelajaran bidang dan subbidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak agar desa, kami ulangi, untuk menggeser pembelajaran bidang dan subbidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana. Mudah-mudahan insyaallah kalau memang ini kasus COVID berlanjut, nantinya akan adanya surat keputusan bupati yang menyatakan bahwasanya keadaan kondisi luar biasa. Ketika kondisi luar biasa itu dinyatakan dengan keputusan bupati, maka dana desa ini bisa digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pokok lainnya atau bantuan langsung tunai. Namun sebelum adanya edaran yang pasti, kami mohon untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kemudian kami sampaikan juga bahwasanya saat ini Aceh Besar sudah melakukan proses penyaluran dana desa itu sudah saat ini hari sudah 506 desa yang kita usulkan ke KPKN. Mudah-mudahan ini bisa tuntas dan yang sudah melakukan proses penyaluran ke kampung sendiri itu sudah 484 desa. Mudah-mudahan insya Allah harapan kami sebelum bulan Juni ini yang merupakan batas akhir penyaluran dana desa tahap pertama bisa kita selesaikan tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.